Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya mau mereview kembali mobil truk dari karoseri Sampring, yaitu Canter HDL Box Sampring Official yang ada di Turen, Malang Selatan. Ini mobilnya PTM ya. Nah, ini tampak dari depan, PTM itu Putra Tambah Mandiri. Tampak dari depan, ini tampak bumpernya juga memakai lampu jet bus 3 dan lampu samurai. Nah, ini adalah perpaduan warna dari abu-abu gelap dan ungu. Canter ini memakai mahkota. Dan ini kelihatan dari sisi sebelah kiri ada logo PTM Putra Tambah Mandiri dan logo ikan PTM Express di kaca depan. Dan mahkotanya juga instrumen, dan bentuknya mahkotanya itu ada semacam punuk di belakang yang nantinya kalau ditutup bisa nyambung sama tangga box. Nah, ini tampak sebuah cabin, warna juga sama abu-abu gelap. Dan untuk interiornya warnanya hijau cerah. Dan ini terlihat dari sisi samping sebelah kiri, dan itu tangga boxnya. Modelnya juga beda, jadi ada semacam angin-angin ini. Dan ini pengaman boxnya full cutting stiker. Bentuknya juga look-looknya beda, ini look-looknya lebih banyak variasinya box office. Untuk boxnya sendiri, ya ini stikeran, pakai stiker full stiker satu box yang dibakai. Nah, ini nampak kalau ditutup cabinnya nyambung mahkota sama tangga box. Nah, ini tampak sebelah samping sisi sebelah kiri ada tulisan truk spesialis dari Fresh Fish. Jadi ini truk untuk mengangkut ikan dari PTM Putra Tambah Mandiri. Dan untuk ekornya tembus ada bokongan juga. Looknya juga sama dengan model pengamannya, jadi tumpuk-tumpuk gitu. Model bokongnya model terbaru. Lampunya enggak tahu, lupa saya, enggak tanya sama tukang lampu. Kalau enggak salah itu lampu CRV ya. Dan perpaduan warna ungu sama putih. Look-looknya untuk ekornya, bokongnya. Dan untuk pintu belakangnya juga ini ada logo PTM Putra Tambah Mandiri untuk spesial dari Fresh. Ada logo ikan kepancing sama orang yang memancing. Dan ini untuk samping sebelah kanan. Lihat ekornya, ada tulisan-tulisan dan ada logo juga. Logonya sama, tulisannya beda mungkin kanan kirinya. Putra Tambah Mandiri, mobil dari Cilacap,
pupuk spesialis ikan. Model pengaman pupuknya sampai ke dalam. Dan untuk pupuknya sendiri pengamannya hidrolis, ekornya juga hidrolis. Perpaduan warna pipinya juga beda ini. Dan itu tampak ada tulisan cutting sticker di kaca depan. Nah, ini kalau kelihatan dari sisi sebelah kanan tangka box sama mahkota spoiler. Masih jodit lagi ini tampak seperti mobil kantor HDL BTM Putra Tambang Mandiri kalau seri soundtrack official. Lapisnya sama plafon steel, kembali ke sisi kiri lagi. Detail-detailnya seperti ini. Semuanya hidrolis full box. Jadi pakai box, pengaman box, ekor box, bumper box, semua hidrolis. Untuk reviewnya saya akhiri, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.